Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan Populer. Karena popularitas orang tua, banyak anak artis yang akhirnya menjadi sorotan netizen bahkan sejak lahir. Nah, beberapa di antaranya bahkan telah menghasilkan uang sebagai entertainer cilik. Sebagian lagi karena keimutan mereka yang bikin meleleh hingga membuat netizen penasaran. Seperti apa ya mereka dalam 5 hingga 10 tahun mendatang? Kamu juga pasti penasaran, bukan? Ya udah deh, kita cek aja ya video hari ini. Deretan anak artis yang paling dinantikan saat menjadi ABG. Tapi nya sebelum kita lanjut, pastikan dulu kalian telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasinya agar bersama kami kalian selalu update konten hiburan terbaik lainnya hanya dari channel hiburan Populer. Rafathar. Bisa dibilang Rafathar adalah salah satu anak pasangan artis yang paling terkenal di tanah air. Bahkan bersama kedua orang tuanya, dirinya memiliki sebuah acara tersendiri. Tak heran jika sejak usia 9 bulan saja, bintang film Rafathar ini sudah punya penghasilan sendiri loh guys. Ya, meskipun baru-baru ini Rafathar mengaku ogah menjadi artis. Ya udah sih ya, kita lihat aja pas gedenya. Bakalan jadi apa sih Rafathar kelak? Demikian dihimpunkan dari Tribun News dan situs Merdeka. Quincino Acana Naif. Siapa sih yang gak kesemsem lihat ketampanan Quincino? Yah, meski masih kecil, udah cakep gimana gedenya nanti ya. Nah, dilansirkan dari Brilio.net, lewat akun Instagram pribadinya, Karissa kerap mengunggah potret keseharian putra sulungnya tersebut. Sejak masih kecil, Quincino panakrabnya bahkan sudah mempunyai gaya penampilan kece layaknya laki-laki yang sudah dewasa. Gemes. Nah, berkat gaya berpakaiannya yang membuat Kui disebut-sebut sebagai anak selebriti yang modis abis. Jadi, siapa nih di antara kalian yang gak sabar melihat ketampanan Kui saat ABG nanti? Eddie Malik. Menikah dengan pria bule asal Belanda yakni Frederik Johannes Major. Nah, Maudie dan suami dikaruniai buah hati bernama Eddie Malik Major pada tahun 2007 silam. Nah, disebutkan oleh laman Liputan 6, putranya itu mulai beranjak remaja. Dan juga ketampanan putra semata wayang Maudie Cosnedi ini pun mampu mencuri perhatian warganet. Meski baru-baru usia 12 tahun, wajahnya yang blasteran Belanda Indonesia ini memang bikin salah fokus. Dirinya bahkan sudah memiliki banyak fans loh guys. Apakah kalian salah satunya? Kenzi Taulani. Dari 3 anak Andre Taulani, Kenzi Taulani adalah yang terpopuler di kalangan netizen. Hal itu berkat wajahnya yang kece dan selalu terlihat ceria saat tampil di depan kamera. Apalagi menurut ADN Times, Kenzi yang pada awal tahun 2019 lalu menyempatkan diri menonton konser BTS di Singapura itu. Kemudian Kenzi disebut-sebut warganet mirip loh dengan V BTS. Wah, kira-kira gedenya nanti bakal seperti V BTS nggak nih? Karan dan Harnil. Mewarisi wajah menawan ayah ibunya, kedua putra pasangan aktris Bunga Sainal dan Sukhdev Singh ini ternyata juga berparas rupawan. Nah, di usianya yang masih sangat belia, bakat gantengnya sudah terlihat loh. Dan mengingat ibunya seorang bintang sinetron dan ayahnya seorang produser, kemungkinan kedua anaknya bakal menjadi bintang layar kaca di masa depan. Demikian dihimpunkan dari Tribun News. Gempita Nora Martin. Diinfokan dari laman Vimela, paras menggemaskan Gempita Nora Martin memang selalu menjadi perhatian publik. Nah, kini Gempi semakin tumbuh besar dan juga kerap menunjukkan aksi lainnya seperti saat berjoget TikTok bersama Mama Gisel. Kira-kira Gempita Nora Martin bakal menjadi pemain film seperti Ayah Gading atau penyanyi seperti Mama Gisel? Ya udah deh, kita lihat aja nanti ya guys. Serapina Rose.
Sepertinya putri pertama Yasmin Walplot, Serapina Rose, cocok nih untuk menjadi model. Lihat aja di usianya yang keempat seperti yang disebutkan oleh ADN Times. Sera mulai menunjukkan bakatnya bergaya di depan kamera. Nah, dirinya sudah bisa menirukan berbagai pose model tanpa canggung. Thalia Putri Onsu. Popularitas Thalia tak kalah dari orang tuanya, karena dirinya juga memiliki bakat entertainer dan selalu luas bergaya di depan kamera. Nah, buktinya pada salah satu postingan Ruben Onsu di akun Instagramnya seperti yang dituliskan oleh lamansuara.com, Thalia Putri Onsu tampil sempurna meski tanpa make up. Nah, penampilannya itu pun cukup mencuri perhatian karena eyeliner di matanya. Dan juga warganet pun memujinya semakin cantik. Bahkan beberapa warganet lainnya menilai jika Thalia mirip dengan Jennie Blackpink. Wah, Mimin jadi penasaran, gimana ya Thalia pas gede nanti? Bilqis Humaira. Anak artis lain yang juga bakal bikin penasaran netizen tentu saja adalah putri tercinta dari pedangdut Ayu Ting Ting, yakni Bilqis Humaira Rasak, yang berhasil memikat hati netizen lewat senyumannya. Nah, seperti yang diinfokan oleh laman Liputan 6, Bilqis sepertinya memiliki bakat bernyanyi seperti ibunya loh. Dan hal itu dapat kalian lihat di salah satu unggahan Ayu Ting Ting pada Juli 2019 lalu. Di unggahan tersebut, Bilqis menyanyikan lagu soundtrack film Aladdin, yakni A Whole New World. Melihat aksi sang anak, Ayu Ting Ting pun terkesima karena Bilqis begitu ekspresif. Arsy Adara Musisia. Anak pasangan Anang Asanti ini adalah salah satu seleb cilik yang sudah sangat populer sejak lahir. Nah, disalinkan dari Great ID, Arsy selalu sukses mencuri perhatian para penggemarnya dengan tingkah menggemaskannya. Nah, dia pun sepertinya sudah sangat siap menjadi sorotan publik dan tahu cara menghadapi penggemar. Walah, sepertinya tinggal tunggu waktu aja nih, Arsy bakal sepopuler apa ya nantinya? Nah, di antara sejumlah anak artis tadi, mana nih yang buat kamu penasaran bingits? Gedenya bakal menjadi apa dan seperti apa? Apakah nanti akan mengikuti jejak ayah atau ibu mereka? Atau malah terjun ke bidang lain? Gimana kalau kita main tebak-tebakan aja di kolom komentar, guys? Oke deh, sampai di sini saja ya konten hiburan kali ini. Jangan absen buat tekan tombol like, share, dan sekali lagi tuliskan komentarmu di bawah sana. Terima kasih!